Selamat sore, Tio masih melaporkan dari Hotel Amaris. Jangan lupa kalau ke Padang di depan Bank Indonesia, menginaplah di Hotel Amaris. Kita mau masuk. Lobby-nya seperti ini. Kunci 808 anak-anak ya. Oke, terima kasih. Ini tempat sarapan pagi. Pintunya menggunakan kartu elektrik cukup mudah. Tinggal di pintu, kalau udah seperti ini tinggal di pintu. Oke, pintunya menggunakan. Tinggal dipasang seperti ini, lampu akan menyala. Oke, hotelnya seperti ini guys. Cek kondisi ruangannya. Fasilitas TV 32, ini ada air minum juga fasilitasnya. Untuk fasilitas televisi kita harus cek apakah televisinya bagus, gambarnya apa tidak. Gambar import. Oke, kita berikutnya ini ada fasilitas uang, ini tempat baju juga. Ruangannya sih lumayan. Kita cek kamarnya. Ini udah kamar. Ini kondisi tempat tidur saya. Pakai 2 bed. Oke. Ya, setiap Amaris memang beda-beda. Beda-beda desain. Kalau kemarin di Pekanbaru dia hijau. Sekarang merah. Oke, kamarnya seperti ini, ada fasilitasnya sama telepon juga. Cukup luas kalau untuk sendiri maupun berdua, cukup oke. Oke, menginjak yang berikutnya, kita menginap di hotel itu, kita yang kita cari adalah kenyamanan dan toiletnya harus bersih. Kondisi COVID-19 seperti ini. Tasnya dulu ini gelasnya beling atau kaca, sekarang gelasnya menggunakan plastik. Oke, mantap. Sekarang handuknya ada dua, sekarang menggunakan plastik semua. Ruangannya cukup oke, toiletnya cukup bersih, dan semoga selalu dijagakan kebersihannya. Di sini juga ada panduan daruratnya. Pokoknya mantap buat teman-teman kalau menginap di Hotel Amaris. Oke, hotelnya mewah, ada tempat berkaca rias juga di sini. Kita cek kondisi view luarnya seperti apa. Apakah bagus? Saya berada di lantai 8. Seperti ini guys. Di depan juga ada hotel Dalma Padaima itu. Nah, seperti ini. Pemandangannya gunung. Wih, kalau di sebelah situ hotelnya ada kolam renang. Kalau di sini saya belum tahu. Kemungkinan ada atau enggaknya saya belum tanya. Semoga
kalau ke Padang, saya sarankan menginap lagi.